Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk memverifikasi identitas untuk menerima pembayaran dari Google AdSense. Tentu bagi teman-teman yang YouTube-nya sudah monetisasi, tentunya akan menerima penghasilan dari Google AdSense. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Berikut videonya. Yang pertama, kita akan menerima email dari Google, ya, dari Google Payment, manakala channel YouTube kita sudah memiliki penghasilan minimal 10 dolar. Kemudian nanti kita akan menerima email masuk dari Google, ya. Di situ kita harus memverifikasi identitas untuk menerima pembayaran dari Google AdSense. Nah, untuk menyelesaikan proses verifikasi ini, Anda harus memberikan informasi tambahan serta foto dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kemudian proses verifikasi ini akan membutuhkan waktu beberapa hari. Selama proses ini berlangsung dan setelah verifikasi selesai, kita tidak akan bisa mengubah nama di profil pembayaran, ya. Kemudian tips untuk mengirim dokumen, yang pertama kita harus memfoto seluruh dokumen, ya, secara lengkap. Gambar harus dapat terbaca, fokus, serta tidak ada kilau atau pantulan cahaya. Kemudian dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap tidak akan diterima. Nah, itu ya. Selanjutnya nanti kita akan mengupload dokumen atau foto selain daripada yang diminta, bisa mengakibatkan penangguhan akun. Selanjutnya kita klik tombol verifikasi sekarang. Nah, di sini kita harus memverifikasi identitas yang sudah terdaftar di Google AdSense. Kita cek kembali. Nah, kalau sudah betul semua, kita klik unggah. Jadi, kita sebelumnya harus sudah menyiapkan scan KTP. Jika sudah berhasil, kita tinggal klik kirim. Nanti akan muncul notifikasi verifikasi sedang berlangsung. Dan proses ini akan memerlukan waktu beberapa hari. Ya, kami akan mengirimkan hasilnya melalui email. Jika identitas Anda tidak dapat diverifikasi, kirimkan ulang, ya. Jumlah percobaan dibatasi. Klik OK.
Nanti di kolom aktivitas akan muncul notifikasi ya, proses verifikasi. Nah, untuk pembayaran ini, selain kita harus memverifikasi identitas, kita juga harus melakukan pengelolaan info pajak ya. Jadi penghasilan kita akan dikenakan pajak bagi semua kreator dan partner YouTube. Itu nanti akan terkena pajak. Dan untuk pengelolaan info pajak akan saya berikan di video berikutnya. Bila verifikasi identitas berhasil, kita akan menerima email masuk dari Google Payment. Nah, Google AdSense verifikasi identitas berhasil ya. Identitas Anda telah diverifikasi, silakan login ke akun Google AdSense dan siapkan metode pembayaran utama jika Anda belum melakukannya. Nah, demikian cara singkat cara untuk memverifikasi identitas untuk menerima pembayaran dari Google AdSense.